Okey cikgu, sekarang giliran untuk persediaan peperiksaan SPM. Bagi murid-murid tingkatan 4 dan juga 5, siri buku modul M.O.R. adalah siri yang terbaik untuk mereka melakukan pembelajaran yang lebih sistematik. Bagi siri ini, kita ada dua edisi iaitu edisi guru dan juga edisi murid. Edisi guru adalah disertakan dengan jawapan sekali iaitu berwarna biru. Saiz buku adalah 210mm x 263mm. Berikut merupakan antara penulis buku siri ini. Sekarang kita nak tengok ciri-ciri yang ada dalam siri ini. Mula-mula sekali, siri ini disediakan dalam bentuk dui bahasa. Pentingnya dui bahasa ni kan cikgu, kita nak tingkatkan lagi pemahaman murid-murid terhadap soalan yang diberikan. Jadi, kita sediakan dalam bentuk dui bahasa. Kemudian, untuk setiap bab, kita selitkan nota imbasan untuk murid membuat ulang kaji dengan lebih mudah dan senang. Okey, kita juga ada sediakan peta konsep di mana murid boleh merujuk peta ini bagi mengukuhkan lagi pemahaman mereka terhadap bab tersebut. Jadi, dekat muka surat yang sama juga kita ada bagi lagi elemen ekstra iaitu nota tambahan yang diberikan dalam bentuk kod QR. Senang je, hanya perlu scan ataupun imbas kemudian dah boleh terus akses. Ha, belum habis lagi cikgu. Selain daripada itu, kita juga ada sediakan contoh jalan kerja bagi memudahkan cikgu ataupun murid merujuk kembali. Tidak lupa juga tagging tahap penguasaan di tepi soalan dan antara ciri yang menarik ada adalah kesalahan lazim. Di seksyen kesalahan lazim ini, kita akan tunjukkan antara kesalahan yang biasa dilakukan oleh murid. Di setiap akhir bab dalam siri ini ada disediakan practice SPM. Cikgu nak tahu apa tu practice SPM? Cuba cikgu tengok kat sebelah saya ni. Practice SPM adalah satu section di mana ianya mengandungi soalan-soalan berorientasikan peperiksaan SPM. Malah soalan-soalan yang diberikan adalah soalan mirip SPM yang bertujuan untuk mendedahkan murid kepada soalan SPM. Tak silap saya, tahun 2021 akan menggunakan format baru SPM kan? Jadi soalan mirip SPM adalah soalan yang cikgu perlukan untuk membantu murid anda. Macam biasa cikgu, siri ini juga mengandungi latihan kebat yang dipanggil sudut kebat. Di sini kami menyediakan soalan-soalan jenis aras tinggi untuk murid-murid. Di samping itu juga kami ada selitkan kod QR untuk soalan kebat tambahan. Sebagai bonus, terdapat bahan tambahan iaitu lembaran PBD pada edisi guru dan juga edisi murid. Apa yang ada dekat dalam lembaran PBD ni? Okey, jom kita lihat. Dalam lembaran PBD ini menyediakan latihan berdasarkan tahap penguasaan. Boleh mengimbas kod QR ataupun layari pautan laman web. Ianya juga boleh dicetak untuk kegunaan kelas jika perlu. Dan ianya juga boleh digunakan semasa kelas dalam talian iaitu online learning. Dan di samping itu, dia dapat membantu guru melakukan sesi PMP iaitu pembelajaran dan juga pengajaran berdasarkan tahap penguasaan. Dan dalam lembaran PBD juga kita ada sediakan jawapan. Okey, macam mana nak akses ke bahagian lembaran PBD? Macam buku-buku yang sebelum ni, kita imbas kod QR je cikgu. Senang. Cuba cikgu tengok kat sebelah ni. Mula-mula cikgu ambil phone cikgu, kemudian cikgu pergi ke kod QR yang berjudul lembaran PBD. Scan, kemudian boleh terus akses. Jawapan juga ada disediakan dalam bentuk kod QR. Sekarang ni cikgu semuanya di hujung jari. Memang sangat mudah. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah kita pakai buku modul M.O.R.